untuk cara mengetahui pesan WhatsApp yang udah dihapus oleh doi itu mudah ya teman-teman. Jadi misalnya di sini ini kamu buka saja WA-mu. Kemudian di sini ada sesuatu pesan ya yang sudah keburu dihapus tapi kamu itu belum sempat baca. Nah, ingin tahu nih apa nih ya isi chatnya. Nah, ini caranya mudah ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu bisa menggunakan aplikasi tambahan di Play Store. Silahkan diklik nama aplikasinya itu ini ya. Recent Notification ini. Kemudian yang seperti ini ikonnya, silahkan download dan install terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita langsung saja ke recent notification-nya ini, silahkan diklik dan kita akan melakukan settingan terlebih dahulu. Ini klik get started, continue. Lalu di sini kita tunggu sampai dia muncul di halaman berikutnya. Kemudian pilih yang ini ya, recent notification, lalu izinkan. Kemudian ini di back. Lalu ini di continue, kemudian tes. Lalu ini hasilnya seperti ini ya, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita pastikan ya kosong ya, belum ada chat atau apapun di sini ya. Nah, ini you have no notification. Oke. Okay. Nah, misalnya ini WA-mu ya dan ini WA yang kedua lah. Mungkin anggap saja WA your friend atau mungkin your teman. Oke. Okay. Nah, di sini dia chat nih loh. Di mana gitu ya. Oke, okay, kita ini klik misalnya di mana gitu ya. Kemudian sama dia ini keburu dihapus ya, padahal kamu belum sempat ini baca. Nah, ini setelahnya dalam hitungan detik sama dia dihapus. Oke, okay. Nah, sama kamu, kemudian kamu buka WA-mu, ada chat nih, tapi di sini keburu dihapus. Nah, jadi kan kamu penasaran nih, apa sih isi chat ini yang sudah dia kirim, tapi kok sudah dihapus. Nah, ini caranya tinggal kamu buka saja aplikasi yang ini tadi. Oke. Okay. Nah, di sini nanti kelihatan. Nah, ini dia. Jadi, kita bisa membackup datanya di sini ya, sehingga nanti kalau chat tersebut hilang atau dihapus itu sudah kita amankan terlebih dahulu. Oke, gitu ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih.